Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. We would like to present our material with the title Theory of Learning Cognitivism. Let me introduce our member. Monika Sinai, I am Naftali Fani Payu, Nufianti Pabane, Nurhalizanto, and the last one is Yokmeam Tiranda. Cognitive learning theory emphasizes more on learning is a process that occurs in human mind. For cognitivism, learning is an interaction between the individual and the environment and it happens continuously. Principles of learning theory cognitivism <clears throat> Cognitive learning theory explains that learning by focusing on complex activities or details, an existing system can change the way you feel life. <clears throat> the first learning activity is a change in individual mental system or behavior, and the second one is learning is an activity to master the material from notes. <clears> Third, <throat> the step or process in learning are more essential than the result. Fourth, learning activities are a series of complex thinking. The fifth, the most essential thing in learning is the active, activeness of students. And the last one is the variety of students' backgrounds must be understood because it will be very decisive in the next step. My friend will continue the presentation. Okay, thank you, Monica Sinai. Uh, I will explain about characteristics of cognitive flow. The first, be concerned with what is in humans. And the second, prioritizing the wool over the parts. And the third, emphasize the role of cognitive. And the fourth, pay attention to the condition of the present time. And the last, emphasize the formation of cognitive structure. Jadi, berikut adalah mm, karakteristik dari uh, aliran kognitif: ada lima bagian yang kita tahu. Yang pertama adalah mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, dan yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga mementingkan peranan kognitif, yang keempat mementingkan kondisi waktu sekarang, dan yang terakhir mementingkan pembentukan struktur kognitif. Okay, the next, my friends will explain about Piaget's the theory of learning. Please, Novianti Paban. Thank you. I'll continue the material. PGS theory of learning the phases sensory motor stage age 0 to 2 years old the second is operational stage the third is intuitive stage the fourth concrete operational stage and the last is formal operation operational stage. Jadi berikut itu merupakan uh, pembagian tahap-tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget yang terdiri dari empat, lima bagian. Yang pertama, tahap sensorimotor. Kemampuan yang dimiliki antara lain. Dapat melihat dirinya sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, dan yang terakhir memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Yang kedua, tahap preoperasional yang dibagi dalam umur 2 sampai 7 tahun atau di 8 tahun karakteristiknya yaitu self counter yang sangat menonjol yang kedua dapat mengklarifikasi objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok yang ketiga mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk yang benar kemudian yang terakhir dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antar deretan. Yang ketiga, tahap intuitif. Tahap ini memiliki karakteristik yang pertama, anak dapat membentuk kelas-kelas atau kategori objek tetapi kurang menyadarinya. Yang kedua, anak mulai mengetahui hubungan secara logis terhadap hal-hal yang lebih kompleks. Yang ketiga, Anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide, dan yang terakhir, anak mampu memperoleh prinsip-prinsip secara benar. Yang keempat, tahap operasional konkret. Memiliki karakteristik seperti mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai dengan adanya reversible dan kekakalan dalam tahap ini anak telah memiliki kecakapan berpikir logis akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret yang terakhir tahap over operational formal ciri-cirinya pada tahap ini kondisi berpikir anak sudah dapat terkendali ciri-cirinya yaitu yang pertama bekerja secara efektif dan sistematis Dapat menganalisis secara kombinasi, dengan demikian diberikan dua kemungkinan penyebabnya. Yang terakhir, berpikir secara proporsional yakni menentukan macam-macam proporsional tentang sesuatu. Demikian saya lemparkan ke pemateri berikutnya. Alright, thank you for the time that has given. Uh, now I'm going to explain the next part, which is Ausubel's also Theory of Learning. Nah, sebelum saya masuk kepada teori selanjutnya, uh, terlebih dahulu saya akan menambahkan bahwa Piaget merupakan penemu dari teori kognitif. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada teori Ausubel, which is Ausubel's Theory of Learning. Nah, Uh, in Ausubel's theory of learning there are four parts that i'm going to explain which is the first is initial setting the second is progressive differentiation the third is learning to coordinate integrative and adjustment uh, sebenarnya di sini masih ada part yaitu penyesuaian integratif. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. So, menurut Ausubel bahwa belajar merupakan suatu proses dikaitkannya informasi pada suatu konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Nah, di dalam belajar bermakna informasi baru diasimilasikan pada subsum-subsum yang ada. Ausubel membedakan antara belajar bermakna dengan belajar menemukan. Pada belajar bermakna, siswa hanya menerima sehingga tinggal menghafalnya. Jadi eh, siswa menerima materi kemudian menghapal materi yang diberikan. Kemudian para pada belajar menemukan konsep sudah ditemukan oleh siswa sehingga siswa tidak menerima materi pelajaran begitu saja. Selain itu Ausubel juga berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara belajar menghapal dengan belajar bermakna di dalam belajar menghafal siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya sedangkan pada belajar bermakna materi yang telah diperoleh tersebut kemudian dikembangkan hingga belajarnya menjadi lebih dimengerti jadi ada perbedaan yang cukup signifikan selanjutnya menurut Ausubel prasyarat belajar bermakna itu ada dua jadi Pertama, itu materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Kemudian, yang kedua, siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Nah, sesuai dengan pendapat Osobol, faktor penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa. Jadi, agar terjadi belajar bermakna, konsep atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Di dalam menerapkan teori Ausubel dalam belajar terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagai berikut. Nah, ini adalah part-part yang saya bacakan tadi. Jadi yang pertama itu pengaturan awal atau advance organizer yaitu pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan diperoleh dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya. Yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru, kemudian B. Diferensiasi progresif atau pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. C. Belajar superordinat selama informasi diterima dan dia disosialisasikan dengan konsep dalam struktur kognitif atau subsumsi, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih uh, inklusif. Nah, kemudian ini adalah part yang saya tambahkan tadi, yaitu penyesuaian integratif, yaitu guru harus mampu memperhatikan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit. Jadi bagaimana konsep-konsep yang ditingkatkannya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru dalam menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, maka perlu digunakan dua fase yaitu fase pertama adalah perencanaan dan fase pelaksanaan. Ya, jadi fase pelaksanaan adalah uh, fase yang kedua. Fase perencanaan terdiri dari penetapan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi, dan memformulasikan pengetahuan awal. Kemudian, sedangkan fase pelaksanaan dalam pembelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. I think that's enough for me. Uh, now, I'm going to welcome the second. Speaker, which is Yokmeam Tiranda. Thank you. Okay implication in learning. Learning will be more flexible. Nah, yang pertama yaitu belajar akan lebih fleksibel, yakni bisa berpusat pada guru, bisa juga pada siswa. Tapi satu hal yang pasti, siswa dituntut dituntut untuk lebih proaktif. Salah satu cara agar siswa bisa lebih proaktif dalam uh, pembelajarannya itu dengan membimbing mereka untuk menemukan manfaat manfaat apa yang telah dipelajari. Jadi, pelajaran yang akan diberikan kepada siswa itu harus menarik agar siswa tidak merasa bosan. Nah, yang kedua yaitu materials and learning models are the most essential essential things. Atau materi dengan model pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Dalam memilih materi dan model pembelajaran haruslah disesuaikan dengan jenjang siswa. Kuncinya yaitu harus mencari referensi sebanyak mungkin dan membuat penelitian tentang siswa agar guru bisa memahami siswa dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu teachers are required to always pay attention to the cognitive progress of student atau pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Karena dalam teori belajar kognitif, guru harus memberi stimulus kepada siswa untuk berpikir. Yang terakhir yaitu student centered learning process atau ada waktunya Proses belajar berpusat pada siswa agar mereka bisa mengenal apa yang diinginkan dalam pembelajaran sehingga mereka bisa menilai secara kritis mana yang baik dan buruk ketika memutuskan sebuah tujuan khususnya adalah tujuan belajar Okay, that's all about our presentation today. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.